Lagu yang terindah sengaja aku cipta untukmu yang terindah. Derasnya batu prasangka. Lagu ni tak susah lah, tak susah for you. So you can do a lot of persembahan. Concentrate on gimmick you. Because you tak payah perlu risau tentang suara, belah apalah inilah. Tak tinggi tapi serak dia cukup. You don't have to worry. Benda tu cikgu dia tak tulu. Tidak macam elak lah. Tidak kan cikgu? Saya risau orang kasi sama-sama nanti kalau ada serak-serak, macam elak lah gini. Tak ada. Because tu you punya lagu. Suara saya memang macam ni kan cikgu. Anyway, orang pun tak apa-apa sure. Because lagu ni lagu raja, bukan lagu Ella. Kalau lagu Ella, rama-rama ke rama-rama. Jadi siap rama-rama habis tau. Rama-rama. Rama-rama. Ni tak ada ni lagu ni. Nasib baik je lagu bukan ni. Ella pun tumpang nyanyi. So, Ain pun tumpang nyanyi. Jadi bila benda tu, okey lah. Kaulah yang Maha Esa, Kaulah yang Maha Pengasih, Kaulah yang Maha Penyayang. Kini selesa. Tiada hidup tanpamu. Tarik. Dia dapat tarik tu kan. Dan hidup dan matiku hanyalah untukmu, untukmu. Dia sebenarnya lagu ni kamu kasih tinggi baru sedap. Macam tak. Ni pun sedap. You tak boleh. You kalau buat tinggi nanti dia orang kata mana serak kau. Dia tak akan rasa rendah bila dia part high. Because itu maksimum you. You jangan, banyak-banyak. You tak kan boleh cikgu? Nak buat A. Kalau kau selesakan kida, kau boleh buat banyak suara. Banyak. Jangan. Okay pasal. Wah, tiga orang tenaga pengajar bergabung untuk membantu pelajar memahami lirik lagu tugasan untuk konsert ke-6. Hebat. Seorang yang tidur. Seorang yang tidur. Sebentar. Bukan. Lagi. Kalau awak nak ambil singkat macam itu, suruh dia tidur, itu je lah. Tapi kalau awak nak cari lagi kat dalam-dalam dia, saya nampak dia bukan suruh perempuan, okay, good night, selamat malam, esok siang, esok kehidup baru. Esok macam budak-budak lah, very straightforward. Awak kena gali dan gali lagi. Tidak, lain. Bukan? Lain. Kan? Tidur tu masa kita paling tenang sekali. Tidur tu masa kita lupakan semua problem kita. Kan ku menjadi Arjuna dalam mimpi-mimpimu, terhapus semua air mata dengan senyuman. Arjuna jadi, tu Arjuna is a character dalam Mahabharata kan? Apa dia? It's a character in character, tapi dalam bahasa Melayu Arjuna ni macam panahan Arjuna tu. Perasaan Cupid. Cupid. Macam Cupid. Panahan Arjuna. Dia akan datang dalam mimpi-mimpi membawa cinta. Arjuna ni dia membawa cinta. Laporan kedua berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saripati Ayam dengan Probactigen pasti hebat.